Karang Taruna Kabupaten Toraja Utara bersama pihak kepolisian dari Polres Toraja Utara melakukan pembagian masker di Bundaran Kandian Dulang, Kota Rantai Pau, Sabtu 26 September 2020. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu pemerintah melakukan sosialisasi pentingnya menjalankan protokol kesehatan melalui pembagian masker sebagai salah satu metode untuk memutus mata rantai COVID-19. Karang Taruna Toraja Utara sebagai organisasi kepemudaan yang genap berusia 60 tahun ini terus aktif dalam kegiatan sosial di tengah masyarakat. Terlihat walau di bawah terik matahari, kelompok pemuda Karang Taruna dibantu pihak kepolisian membagikan masker ke setiap pengendara yang melintas. Sementara pihak kepolisian dari Polres Toraja Utara yang sejak beberapa hari terakhir menjalankan operasi justisi memberikan sanksi push up kepada setiap pengendara yang membandel tak menggunakan masker. Program aksi Karang Taruna juga ini mendukung program pemerintah dalam aksi dan upaya pemutusan mata rantai COVID-19.